Wah, ini sangat berita yang luar biasa karena Kelipor Cream bisa menyebabkan kanker pada kulit wajah. Seganas itukah Kelipor Cream? Jadi di sini aku jelasin ya, Kelipor Cream ini tidak membuat kanker pada kulit wajah kita. Nah, iya sih, Kelly katanya bisa menyebabkan kanker kulit yang ada di wajah kita. Masa iya sih, ini kan sudah BPOM dan anti merkuri. Balik lagi di channel aku, Besti Nursam. Oke guys, di video hari ini lagi-lagi aku nggak bosan sharing ke kalian gimana cara memiliki kulit wajah yang glowing, putih, bening, kinclong hanya memakai dua produk saja. Dan produk ini sangat murah banget, murahnya luar biasa, tapi hasilnya pun juga sangat-sangat luar biasa. Dan sesuai dengan judul video hari ini adalah cara mengglowingkan wajah, memutihkan wajah, dan serta membuat wajah kita itu awet muda. Untuk kalian yang penasaran, langsung aja simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Lalu, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu. Langsung aja kita ke videonya guys, stay tune. Oke guys, seperti yang aku bilang di awal tadi, gimana cara memutihkan wajah, mengglowingkan wajah, dan membuat wajah kita itu kinclong shiny dan looknya itu awet muda hanya memakai dua produk saja. Dan ini cukup murah banget. Di sini aku hanya memakai Kelipor Cream dan kemudian Baby Oil. Dua skincare ini cukup murah banget dan ini sudah aman banget kita gunakan. Dan hasilnya bagus banget kalau kalian memakaikan kedua skincare ini rutin di setiap malam sebelum tidur. Nah, langsung aja cara gimana aku memakaikan kedua skincare ini ke wajah aku di setiap malam guys ya. Nah, Kelly semua orang pasti tahu Kelly ini seperti ini, murah banget dan sudah aman dipakaikan di wajah kita. Anti merkuri dan sudah BPOM, harganya 12.000 saja. Teksturnya seperti ini dan kemudian ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah dan mengurangi flek hitam di wajah kalian ya. Nah, kemudian dari baby oilnya aku memakai Johnson. Kalian boleh memakai merek apa saja, yang penting baby oil. Baby oil adalah berfungsi untuk melembutkan kulit wajah, mengurangi tekstur kulit yang kering-kering ya. Jadi ini mengandung minyak dan juga vitamin E dan vitamin yang bagus banget untuk melembutkan kulit wajah kita yang kering atau yang kasar atau yang kulit terhidrasi. Ini bagus banget dipakaikan dengan baby oil. Nah, kali ini aku bakal pakaikan baby oil ini, aku kombinasikan dengan Kelipor Cream dan kedua ini hasilnya bagus banget untuk kulit wajah kita agar putih, glowing, kinclong dan shiny, look awet muda ya. Nah, gimana caranya kak? Caranya sama saja, basicnya itu sama saja. Dan video ini sering banget aku unggah guys, buat kalian yang baru mengikuti channel aku silahkan dicek ya. Ini sudah berkali-kali aku bikin untuk kalian. Nah, kemudian kemarin ada yang mungkin baru bergabung di channel ini dan meminta aku untuk membuatkan tutorial kombinasi Kelipor Cream dan baby oil. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah, nah, yang pertama-tama guys, setelah kita mencuci wajah kita ya dengan sabun wajah yang sesuai dengan kulit kalian masing-masing, pertama langsung pakaikan aja toner dulu ya. Jadi agar double cleansing ya, jadi agar lebih bersihnya itu benar-benar bersih, karena memakai sesuatu skincare atau apapun itu ke wajah kita, haruslah wajah kita itu dalam keadaan bersih ya. Jadi aku pakaikan seperti ini ke dalam kapas aja, atau kalian ketuang ke telapak tangan ditepok-tepok nggak apa-apa. Tapi aku di sini aku pakaikan toner dulu dengan cara memakai kapas seperti ini. Kalian boleh pakai cara kalian masing-masing aja ya, jadi nggak perlu ribet, nggak perlu repot. Nah, setelah udah pakai toner gini guys, langsung aja aku biasakan si toner tadi ya, si toner tadi bekas kita pakai itu aku tambahkan dengan baby oil guys ya. Nah, langsung aja simple ya, jadi kayak gini. Tambahkan setetes, dua tetes, tiga tetes, sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Jadi ini tuh membuat kita tuh simpel, lebih simpel, nggak perlu ribet ya. Jadi setiap malam seperti ini, langsung ditotol-totol aja si baby oil ke seluruh wajah. Nah. Dan intinya, tadi bekas si kapas yang membuat toner ya, jadi nggak usah dibuang. Jadi langsung aja tambahkan dengan baby oil beberapa tetes, lalu kemudian ditetep ke seluruh wajah. Nah, simpel ya, cukup mudah. Jadi kita itu nggak ribet-ribet. Jadi cukup yang berapa menit aja gitu udah selesai, langsung kita bisa tidur ya. Nah, seperti ini. Setelah merata si baby oil itu ke seluruh wajah kita, itu seperti ini guys ya. Nah, shiny-shiny seperti ini ya. Glowing-glowing sedikit, tapi ini kalau kalian lakukan setiap malam rutin, kalian tuh nggak perlu lagi yang namanya suntik putih atau suntik whitening ya. Budget yang murah aja, kita tuh bisa mendapatkan kulit putih, bersih, kinclong, dan cantik. Kemudian setelah itu guys, merata. Lalu pakaikan aja dengan si Kelly. Caranya sama. Total aja ke seluruh wajah ya. Tipis-tipis, tebal-tebal boleh ya, sesuaikan dengan kebutuhan wajah kalian. Setelah ini ratakan, ini halus banget, ratakan ke seluruh wajah. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai, seperti ini sudah kalian bisa bawa tidur semalaman ya. Ratakan juga ke seluruh leher. Nah, ini tuh enak banget, hanya seperti ini aja guys.
Jadi murah ya, dan simple, gampang, murah, meriah, dan hasilnya luar biasa. Ini pakaikan setiap hari, setiap malam sebelum tidur ya. Nah, seperti ini aja. Dan keesokan harinya, setelah kalian bangun pagi, kalian boleh cuci wajah kalian dengan sesuai kebiasaan kalian, yang jelas dengan sabun wajah yang sesuai dan cocok untuk kulit kalian masing-masing. Nah, seperti ini aja guys. Nah, hanya seperti ini aja. Di sini aku hanya memakai cara yang mudah, yang simpel aja agar mudah untuk diikuti dan dipraktekkan ya. Nah, seperti ini. Setelah keesokan harinya, kalian boleh mencuci wajah kalian seperti kebiasaan kalian aja, dan yang jelas itu pakaikan sabun wajah yang sesuai dan cocok untuk kulit wajah kalian. Nah, hanya seperti ini aja guys ya. Nah, jadi cukup mudah dan ini simpel banget untuk kita praktekkan sendiri di rumah ya. Jadi aku selalu membuat video mengenai skincare, tutorial skincare, review skincare, apapun itu dengan cara yang mudah, yang simpel, dengan skincare yang sederhana yang kebiasaan kita sehari-hari kita pakai. Nah, seperti ini aja guys. Nah, kemudian setelah kalian cuci bersih, kalian keringkan dengan memakai tisu dengan cara ditap-tap aja agar tidak mengurangi kelembutan pada kulit wajah kalian. Dan kalian melihat cermin, setelah itu kalian akan merasakan atau tahu perbedaan setelah kalian memakai baby oil dan gel lipo cream di setiap malam. Dalam 3 hari atau 3 kali pemakaian, kalian sudah bisa melihat hasilnya. Wajah kalian itu akan lebih cerah, lebih putih, lebih glowing, dan yang jelas kinclong, looknya itu awet muda. Karena wajah yang awet muda itu adalah wajah yang kencang, yang putih, cerah, glowing ya. Itu yang jelas wajahnya akan membuat kita itu lebih muda dari usia kita ya guys. Jadi bisa semisal usia 40 itu bisa terlihat 20 tahun. Jadi mau dong, semua wanita ingin dong awet muda, ya kan? Oke, dan hanya di sini aja video aku hari ini ya guys. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Dan buat kalian, silahkan share video ini ke teman-teman kalian atau ke media sosial yang kalian punya, agar mereka itu tahu bahwa membuat wajah glowing, putih, kinclong itu tidak harus melakukan perawatan ke dokter. Hanya memakaikan dengan skincare yang murah, sederhana, PPOM, kita sudah bisa merawat kulit wajah kita putih, bersih, kinclong, glowing, dan awet muda ya guys. Nah, yang jelas ini agar semua teman-teman kalian juga tahu cara ini dan bisa menerapkan untuk mereka masing-masing. Karena kenapa? Share itu indah dan membuat kita itu happy ya guys ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini. Dan kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya guys.